Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat suppositoria dengan basis oleum kakao, di mana bahan-bahannya adalah yang pertama zinc oxide, kemudian ada asam borat, kemudian ada bismut subnitrat, kemudian di sini adalah basisnya oleum kakao, dan di sini ada balsam peru, kemudian ada cera flava. Jangan lupa ada cetakan suppositoria yang sudah dilumuri dengan parafin likuido. Nah, cera flava dengan oleum kakao Anda campurkan, kemudian Anda lelehkan di atas penangas air sampai leleh. Kemudian balsam peru Anda masukkan ke dalam mortir. Kemudian Anda tetesi beberapa etanol. Anda aduk sampai larut. Kemudian Anda tambahkan zinc oxide yang sudah Anda ayak sampai aduk sampai homogen. Kemudian jika sudah, Anda keluarkan asam borat. Kemudian Anda gerus halus. Kemudian Anda tambahkan bismut subnitrat. Kemudian Anda gerus sampai halus sampai homogen. Kemudian Anda masukkan campuran balsam peru tadi. Anda aduk. Anda gerus sampai homogen. Kemudian Anda tambahkan basis oleum kakao yang tadi sebagian tidak dilebur. Jika sudah homogen, kemudian Anda tambahkan tadi basis cera flava dan oleum kakao. Kemudian Anda gerus cepat. Kemudian sampai terbentuk massa supo. Nah, jika sudah tercampur dan homogen, kita masukkan ke dalam cetakan. Jika sudah, nanti suponya dalam cetakan, silakan Anda masukkan ke lemari es. Kemudian Anda keluarkan jika sudah membeku. Kemudian jangan lupa Anda timbang sesuai dengan bobot yang Anda inginkan. Kemudian Anda masukkan ke dalam kemasan dan diberi etiket biru.